Selepas seminggu, Datuk Seri Siti Liza bersalin anak kedua, beliau berkongsikan nama anak lelakinya iaitu Muhammad Afwa. Dia berkongsikan perkara itu di laman Instagramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, 26 April 2021, bersamaan dengan 14 Ramadan 1442 Hijrah, anak dia saya genap berusia 7 hari. Sunat menamakan anak yang baru lahir dengan nama yang elok dan membawa makna baik kerana nama itu yang akan dipanggil di hari akhirat kelak. Alhamdulillah, hari ini, suami dan saya ingin berkongsi wajah dan nama anak anda kedua kami. Kami menamakan anak dia kami dengan nama Muhammad Afwa yang membawa makna keampunan atau kemaafan. Muhammad Afwa lahir pada bulan Ramadan, bulan keampunan, dan di dalam doa malam Lailatul Qadar juga ada menyebut Afwa. Afwa melengkapkan afiah dan terdapat di dalam doa yang saya dan suami pilih, iaitu doa yang saya maknai di atas. Semoga anak dia Muhammad Afwa sentiasa di dalam keampunan dan kemaafan Allah SWT dan kita semua juga di dalam lindungannya.